Kebanyakan burung murai batu yang dikenal pada saat ini adalah burung murai batu yang berasal dari Pulau Kalimantan ataupun Pulau Sumatera. Tapi tahukah kalian bahwa ada burung murai batu yang berasal dari Pulau Jawa? Burung murai batu memang salah satu burung incaran banyak orang, baik untuk dilombakan ataupun untuk didengarkan suaranya saja, dan sebagai hiasan rumah. Alasannya sih untuk teman ngopi. Burung murai batu juga sangat banyak sekali jenisnya. Namun pada umumnya hanya burung murai batu Sumatera, Aceh, Lampung, Bahorok, Jambi, ataupun Borneo yang berasal dari Pulau Kalimantan. Namun ada satu jenis burung murai batu yang tidak diketahui banyak orang, yaitu burung murai batu yang berasal dari Pulau Jawa. Ya, burung murai batu larwo. Satu-satunya jenis burung murai batu yang berasal dari Pulau Jawa. Murai jenis ini sudah susah untuk ditemui di habitatnya, bahkan tidak ada. Tapi mungkin saja ada beberapa orang yang melestarikan burung tersebut dengan cara menangkarkannya. Maka kita masih bisa melihat di video-video yang ada di YouTube. Pada awalnya, burung murai batu larwo mendiami Pulau Jawa sebelum akhirnya hilang dari alam bebas karena pemburuan yang tidak beraturan dan konservasi alam yang tidak terjaga. Nama larwo diambil dari melardowo yang dalam bahasa Indonesianya ekor panjang. Walaupun ekor burung murai larwo tidaklah panjang jika dibandingkan dengan murai batu yang berasal dari Sumatera, namun saat itu mereka membandingkan dengan burung-burung lain yang ada di Pulau Jawa, seperti burung cucak ijo, cendet, ataupun burung-burung jenis lainnya yang memiliki ekor lebih pendek dari burung murai batu tersebut. Ciri fisik burung murai batu ini lebih kecil jika dibandingkan dengan burung murai batu saudaranya yang berasal dari Sumatera ataupun Kalimantan. Bentuk tubuh agak buntet dengan panjang ekor 10-15 cm, bulu bagian dada coklat agak kekuningan, dan warna kaki putih kemerahan. Pada saat bertarung, burung murai batu larwo juga akan menaik turunkan ekornya seperti burung ciblek. Dan yang unik, bulu kepalanya akan mengembang atau menjambul seperti burung cucak ijo. Tapi walaupun jamtrok seperti cucak ijo, tapi burung murai batu larwo sujud-sujud sama halnya seperti burung-burung murai batu yang berasal dari Sumatera atau Kalimantan. Jika teman-teman ingin memiliki burung murai batu larwo ini, teman-teman bisa mencarinya di internet, seperti di YouTube, di sosial media, ataupun di tempat penangkaran. Bisa teman-teman tanyakan sama orang-orang yang mengetahui lebih banyak tentang burung murai batu. Nah sahabat, mungkin hanya itu yang bisa kami bahas seputar burung murai batu larwo yang berasal dari Pulau Jawa. Semoga bermanfaat.